Selamat siang saudara-saudaraku, bos-bosku yang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel kita, Calon Sukses Petualang. Hari ini kita mereview kandang sederhana, kandang lalat BSF sederhana, mudah dibikin, bahan mudah didapat, dan murah, bukan murahan. Nah oke bosku, ini penampakan di dalam kandang sederhana ini. Ini lalat-lalat BSF-nya yang kita budidayakan, yang kita ambil telurnya bosku. Nah ini di dalamnya bosku, ini cuman kandang sederhana bosku, karena masih proses pengembangbiakan, lalatnya masih sedikit. Next bosku, kalau nya sudah lalat-lalatnya sudah banyak, insyaallah kita bikin kandang yang permanen atau yang besar. Adapun ini bosku, proses pemanenan telur lalat BSF. Nah bosku, jadi telur-telur itu, ini medianya dari kayu-kayu kecil. Nah di sini menempel telur-telurnya bosku. Nah ini telur-telurnya bosku. Ini tiap hari kita bisa panen bosku. Nah bosku, telur-telurnya, telur lalat BSF. Cuman sederhana kandangnya bisa menghasilkan telur bosku. Nah bosku, ini telur-telurnya bosku. Ini tiap hari kita panen bosku, lalu kita kembangbiakan lagi. Nantinya kita akan pindah ke tempat untuk penetasan bosku. Nah ini telurnya bosku. Oke bosku, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.